ఏంటంటే Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel Kamar Mistika. Ya, teman-teman. Nah, ini buat para pemudik atau yang baru pulang kampung atau yang tidak pulang kampung tapi kangen Blora, bisa ikuti channel Kamar Mistika ya. Ya, teman-teman, Kamar Mistika kali ini saya akan melihatkan pos yang unik ya yang dibangun oleh Satlantas Polres Blora. Nah, ini bertemakan kurcaci ya, jadi seperti hobbit gitu ya, rumah hobbit ya. Nah, ini sebelumnya saya lihatkan beberapa tayangan dari drone dari alun-alun ya. Nah, ini teman-teman, nah ini tepatnya itu di dekatnya Museum Gajah itu ya. Nah, sebelah, kalau dulu masih tahu Sasana Bakti lah, ini depannya. Nah, ini saya lihat dari atas ya. Nah, itu atapnya hijau kayak rumput gitu. Nah, itu terlihat dari sejumlah petugas juga datang. Nah, ini teman-teman dari depan ya. Nah, dari depan kelihatan pos pelayanan Lebaran 2022. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ke sini itu juga boleh teman-teman, karena di sini ada fasilitas-fasilitas yang ditunjang di dalamnya ya. Jadi ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh para petugas. Nah, salah satunya yaitu teman-teman bisa spot foto, bisa istirahat di situ, dan bisa vaksin booster. Nah, ini yang siapa yang belum vaksin booster, jadi teman-teman bisa vaksin di sini juga. Nah, ini mengambil tema hobbit ya, rumah hobbit, karena ini sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi nasional itu dengan memanfaatkan UMKM yang pembuat handicraft kayu jati. Jadi semuanya dari kayu jati. Nah, teman-teman bisa lihat ini keunikannya. Ini masyarakat juga sudah banyak yang foto-foto di sini. Bahkan kemarin juga diapresiasi oleh Pak Ganjar dan Pak Wakapolda, Pak Abioso ini. Ya, teman-teman kalau mau ke sini monggo, bisa istirahat di sini. Pembangunan pos pelayanan Polres Blora yang di alun-alun, di pos pelayanan alun-alun ini merupakan wujud daripada dukungan kita terhadap upaya peningkatan perekonomian nasional dalam rangka dengan dari Pemda juga, dari Pemkab juga ada beberapa UMKM. Jadi kita sinergi mendukung dengan adanya pos yang ini, di mana pos yang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga masyarakat Blora khususnya, atau dari luar kota yang sedang mudik, sehingga dia ada kesan untuk datang ke sini dan juga menjajal UMKM yang ada di sekitar daripada pos pelayanan ini. Fasilitasnya apa aja, Pak? Konsep ini dari saya lihat dari beberapa lokasi-lokasi lain, dan
sumber daya alam yang ada di wilayah Blora ini yang perlu kita eksplor, yaitu dari kayu-kayu semacam ini konsepnya adalah rumah kopi. Jadi fasilitasnya ada pelayanan di sini, ada juga tempat vaksinasi, serta ada penjelasan dari kalau memang Bang Humas barangkali ada yang ada wisatawan yang nyasar, nanti dijelaskan, disampaikan, dan juga peta. Ada takjil gratis juga ada nantinya? Takjil gratis pasti ada. Kemarin kita buat ada di Satar Toba di Tugu Pancasila, namun karena ini belum jadi, nanti kalau sudah jadi kita buat takjil gratis. Untuk pemudik yang pertama tetap patuh protokol kesehatan, harap kiranya bisa vaksin booster yang ketiga, dan yang kedua tolong sebelum meninggalkan rumah jaga kunci, cek segala sesuatunya, kalau tidak dibutuhkan kepada warga maupun tetangga sekitar, jangan kemasukan, dan kemudian cek kendaraan pada saat nanti pasang mudik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap sabar dan fokus, jangan kita terpancing emosi pada saat di jalan. Selain, saya juga nggak nyangka jadinya seperti ini. Ketika Pak Kapolres cerita, pokoknya saya mau bikin posko yang lain daripada yang lain. Ternyata saya mau bikin hasil karya anak Blora. Luar biasa keren. Terima kasih Mas Rika. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Para pemudik Blora, Pak. Buat ya, jangan lupa kalau sampai Blora berkuliner ya. Nah, kata Pak Kapolres. Beli oleh-oleh Blora. Nanti pojokan situ, kita akan jadi impus satu oleh-oleh ini. Idul Fitri nanti seluruh oleh-oleh khas Blora kita tamu ke pojokan. Impus satu oleh-oleh Blora. Selamat mudik lebaran, semoga selamat sampai tujuan.